Saya juga yakin bahwa kalau suatu jodoh pasangan, karena saya yakin bahwa lahir, temu jodohnya dan mati itu ditentukan oleh Tuhan. Selama di dunia kita mengenal cinta sejati. Cinta sejati menyatakan pada tiap pernikahan, kalian berdua menjadi suami istri sampai maut memisahkan kalian. Tapi kalau Anda memelihara cintanya itu yang diberikan oleh Allah, sehingga terjadi demikian, apapun terjadi, maut pun tidak bisa memisahkan Anda. Berarti itu bukan cinta sejati lagi. Itu namanya cinta ilahi. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Saya yakin Ainun selalu dengan saya. Tiap saat, saya tidak merasa sendiri. Bukan saya di sini. Di sini setiap minggu satu kali saya datang. Saya lihat semua. Tapi saya kirim ini tidak boleh tidak ada. Ini bunga yang disukai oleh Ainun. Jadi setiap malam ini selalu ada. Selama saya hidup. Saya tidak tahu kalau saya tiada lagi. Apa diteruskan oleh, saya tidak tahu. Melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh. Ibu Ainun selalu mendampingi saya. Tidak pernah dia tinggalkan. Waktu saya lagi tidak punya apa-apa, dia selalu setia. Misalnya waktu saya tidak punya apa-apa, saya harus kerja siang dan malam. Tidak punya duit, dia masak nasi buat abon atau saja apa saja dia buat. Setelah itu dia tunggu, dia nggak makan loh. Dia tunggu. Kalau saya datang jam 11 malam, dia tunggu dia dari jendela. Saya nggak punya bus atau saya nggak punya mobil, jadi atau saya jalan kaki atau naik bus. Kalau jalan kaki dia tahu saya datang dari mana, dia tunggu. Walaupun dingin di luar, saya kedinginan lapar. Saya sampai di rumah, pintu dibuka, dia senyum. Hai, gimana harinya? Baik. Sudah makan? Belum, saya tunggu kamu. Lalu dia sediakan hanya ada ini, tapi kita makan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Itu melekat dalam segala sistem saya berpikir. Bagaimana saya melupakan itu? Dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita.